teman-teman, sekarang aku lagi mudik ke rumah nenek. Nenek aku rumahnya di Kecamatan Cibatu. Nah, sekarang kita mau ke kota Garut. Jaraknya 20 km. Jauh ya, teman-teman. Tapi pemandangannya indah banget. Ini pemandangannya indah banget, teman-teman. Ini di sana ada mountain. Terus wah, itu pasar Wanaraja. Nah, di sini banyak delman, teman-teman. Delman. Sekarang kita sudah sampai di Garut kota. Ini apa namanya? Ini sekarang nih pusatnya kerajinan, pusat kerajinan kulit. Industri kulit sekarang jadi terkenal banget nih Pak, atau orang Bandung, orang Jakarta terkenal tuh. Eh, tapi sekarang kemajuan lah, Garut udah punya bioskop loh Pak. Hah? Di mana? Serius? Di Ramayana itu. Aku juga belum tahu, kata orang sih di Ramayana udah buka. Ini jalan apa sih namanya nih? Guntur ya? Kota Garut, teman-teman. Itu Ramayana, Ramayana. Jogja itu kemana? Kita ke Jogja ya? Ke kiri. Nah, teman-teman, kondisi kota Garut itu seperti ini. Video ini kalau ditonton orang 40 tahun yang akan datang bakal jadi kenang-kenangan. Garut tempo dulu. Nah, ini mungkin 40 tahun yang akan datang nih. Ternyata bakal 40 ada. Tahun yang akan datang sama. Enggak, nanti ini rame, ini kan stasiun kan? Oh, iya. Nanti sebelah sini rame nih. Kok jadi begini stasiunnya? Loh, kan ini stasiun nanti beroperasi lagi. Kayak Julung dulu ya, mah. Ya, iya. Lewat Julung ya. Nah, ini jalan apa? Jalan Veteran. Jalan Cimanuk nomor Sriwangi. Jalan Sriwangi nomor 28 Garut. Mana nomor 28? Ya, itu udah enggak bakal ada yang tahu. Enggak. Ini ada roti. Ada apokat. Terus ada goyobotnya. Apa tahu goyobot itu apa? Ya inilah goyobot. Bukan. Emang apa goyobot? Enggak tahu deh. Ini. Oh ya, saya tahu gitu deh. Terus apa lagi? Ada roti. Juga. Ada susunya. Ada kelapa muda nggak? Kelapa muda. Sama ada airnya. Enak kan, Pak? Ini yang tadi marah-marah nggak mau goyobot. Rasanya kayak bed bed. Rasanya datang. Bakso. Ada yang nggak suka bakso? Enak banget nih. Jalan masuk. Hey, teman-teman, sekarang kita pulang menuju rumah nenek dan ini view-nya. Kita itu di sini mau beli apa, mah? Kita mau nyari estersi sama aqua. Mau ke mall panggil. Mama itu lagi angkutin aqua gelas. Let's go to the car.
Mama, sekarang kita mau ke rumah yang itu mamanya mama aku. Terus karena kita masih di rumah nenek, mau siap-siap dulu. Nah, sekarang kita mau ke rumah yang kita sekarang lagi di mobil. Mama mau parkirin dulu karena di sini banyak mobil ya keluar. Hai teman-teman, sekarang aku mau ke kayak ke kampung gitu, mau tengok saudara yang meninggal di sana. Sekarang kita sudah sampai. Oh my god, orang. So let's go. Fafa. Hai. Trek gunung kemana nih? Aku yang gendong sama mama di sini. Iya, terus? Mama jatuh. Iya. Gara-gara aku. Iya. Ini melelahkan sekali. Ya, biar nggak dingin. Ini kan dingin banget. Air masih matahari. Hati-hati. Apa ini buat apa coba? Ngapain? Buat apa? Bang, mah ayo mah. Enggak ada. Ini buat narik ini. Jadi ini kabelnya. Ditariknya dari sana di stasiun. Jadi kalau keretanya boleh jalan, itunya berdiri. Ditarik dari sana. Benar ke atas. Itu udah kebal-kebal kan? Jadi yang merahnya jadi bisa berdiri. Sudah sampai. Nah, mulai deh. Dingin banget ya. Ya ke sini. Oh, di sana kali di rumah sana. Ini dingin banget teman-teman, sampai nafasku dingin. Dingin amat. Walaupun pakai ini panjang masih dingin. Karena ada pohon bambu banyak di sini. Teman-teman, tadi itu kita kesana sebentar karena kita itu mau pulang. Kadang kita mau beli kupat tahu, tapi Iyang, Pak Iyang sama Mama lagi beli sesuatu di pasar buat Iyang sama Pak Iyang makan. So, kita lagi tunggu makanannya. Kita sudah selesai beli makan. Sekarang kita mau ke mobil. Ini cuacanya panas ya, tapi pas di sana kayaknya dingin karena ada pohon bambu dan sinar mataharinya kayak ke aku gitu. Jadi kayak aku. And this is our car. Oh, gelap ya. Sorry, maaf. Sekarang kita sudah sampai ke rumah Iyang. Terus kita sekarang mau makan kupat tahu, yay! Tadi mama habis beli ini dari pasar. Tadi mama beli ini, nggak tahu ini apa. Ya jajanan pasar. Terus ada ini bola. Ada juga ini buat apa tuh mah ini? So itu aja yang mama. Sekarang aku tuh lagi makan kupat tahu. Kupat tahunya ya lumayan ya rasanya.
ya, nyusul ya. Teman-teman, kita mau pulang dulu. Ngeten iyang. Namanya? Ngeten iyang. Aduh, rasa sok riung ya, see you there. Tapi sebelum itu, kita mau ke rumah nenek dulu. Sebentar aja. Terus kita sudah sampai di tol Bularang. Aku lagi makan rambut nenek. Nah, sopannya aku. Nah, bentuknya juga sama sih. Keriting-keriting gitu. Dan rasanya enak. Kayak candy. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell so you don't miss any of my videos. See you in my next video. Bye!